Pemirsa, hujan deras yang turun sejak Rabu malam hingga Kamis pagi membuat ketinggian air di Bendung Katulampa Bogor meningkat. Warga Jakarta khususnya yang berada di bantaran Sungai Ciliwung kembali diminta waspada akan datangnya banjir kiriman. Sejak Jumat pagi ketinggian air di Bendung Katulampa terus meningkat. Puncaknya pada Jumat pukul 9.45 ketinggian air di bendung ini mencapai 150 cm dengan status siaga 3. Hingga Jumat siang ini kawasan hulu di Puncak Bogor masih dilanda hujan deras dan diperkirakan luapan anak hulu Sungai Ciesek dan Cidepit di Puncak akan mengakibatkan Katulampa kembali meluap. Sementara itu di pos pemantauan air di Depok keadaan masih normal, namun daerah Bogor dan sekitarnya hingga kini juga masih diguyur hujan deras. Petugas memperkirakan air kiriman dari Bogor akan tiba di Jakarta Jumat sore. Untuk itu petugas memperingatkan warga Jakarta, terutama yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung, untuk waspada.